Laksanaan konsep Malaysia Madani mesti menitikberatkan keseimbangan komuniti dalam pembangunannya supaya pemacuan pertumbuhannya dirasai semua golongan. Perdana Menteri berkata mercu tanda pembangunan sesebuah masyarakat itu tidak harus terkenal dengan bangunan tinggi sahaja tetapi juga keseimbangan antara golongan atasan dan rakyat. Kerana bila kita bicara soal pembangunan ini pembangunan rakyat dan sekitar. Kita perbarui dalam Malaysia Madani ini pemahaman tentang apa erti pembangunan. Supaya pertumbuhan, pemacuan pertumbuhan itu untuk semua. Perdana Menteri berucap ketika merasmikan Hari Landscape Negara di Ipoh.